Varane finds Dalot. In turn. He can't take away what David did for the club. He was absolutely clear. Garnacho just. Another cross. Headed away by Shaw. So with the step over, finds some space, gets the shot away, but. Fantastic from the youngster. And then this flicks it round the corner. Casemiro tries to. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster. Miss Hilgers bersama FC Twente bakal menghadapi pemain-pemain bintang Manchester United pada matchday pertama Liga Eropa 2024/2025. Jadwal Move FC Twente di Liga Eropa akan berlangsung di Stadion Old Trafford, Kamis 26/9 dini hari, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini akan jadi pertemuan pertama Twente dan Mu dalam pertandingan resmi. Satu hal yang jadi sorotan adalah kans Miss Hilgers bermain melawan Manchester United. Duel Mu vs FC Twente sangat dinanti-nanti supporter timnas Indonesia, pasalnya Hilgers hampir pasti akan memperkuat tim Garuda. Jika Hilgers main saat Mu vs FC Twente, maka bek 23 tahun itu berpotensi duel langsung lawan deretan bintang Man U seperti Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, hingga sesama pemain asal Belanda Matthijs de Ligt. Selain Manchester United, Miss Hilgers dan Twente juga akan berhadapan dengan tim-tim elite Eropa lainnya di Europa League musim ini seperti Fenerbahce, Olympiakos, Besiktas, hingga Lazio. Meski usianya terbilang muda, Miss Hilgers punya pengalaman panjang di pentas Eropa. Sebelumnya, ia pernah berpentas di kualifikasi Conference League dan kualifikasi Liga Champions. Ini membuktikan bahwa calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu punya sepak terjang mumpuni di benua biru. Tak heran publik Indonesia sangat menanti Hilgers segera berseragam skuad Garuda. Proses naturalisasi Miss Hilgers tinggal menjalani sumpah WNI agar sah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Surat keputusan Presiden, Kepres, sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Rencananya Miss Hilgers akan menjalani sumpah WNI di Kedutaan Besar RI di Den Haag, Belanda. Begitu juga dengan calon pemain naturalisasi lainnya, Eliano Reijnders. Dengan jadwal pertandingan Miss Hilgers dan Eliano yang begitu padat, maka proses sumpah dilakukan di luar negeri. Setelah itu, maka Hilgers dan Eliano wajib pindah asosiasi sepak bola dari Belanda KNVB ke Indonesia PSSI, agar sah berseragam timnas Indonesia di laga resmi. Miss Hilgers memiliki darah Indonesia dari garis ibu. Kakek dan nenek dari garis ibu lahir di Indonesia. Kakek Hilgers bernama Hendrik Victor Tombeng. Hendrik lahir di Ambon, tanggal 22 April tahun 1924. Nenek dari pihak ibu yaitu Muhijah Muhtar lahir di Jakarta, tanggal 4 Mei tahun 1926. Ibu Hilgers bernama Linda Tombeng dan sang ayah bernama Vincent Franz Hilgers. Someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars.